Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video saya pada kali ini, saya akan tunjukkan mock-up sistem fertigasi yang telah siap dibina oleh anak-anak murid saya. Jom kita saksikan. Ni belum siap lagi ni eh. Belum labelkan lagi. Bila nak label ni? Dah ada dah label. Boleh labelkan. Okey, mana satu tangki nutrien? Tunjuk pada cikgu. Okey, apa fungsi tangki nutrien? Tangki nutrien berfungsi untuk menampung larutan basa. Okey, lagi pam air kat mana? Pam air kat dalam. Okey, apa fungsi pam air? Pam air berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Okey. Dah siap pun projek mock-up. Okey, tunjukkan cikgu mana nutrien tangki nutrien kamu? Tu dia tangki nutrien. Apakah fungsi tangki nutrien? Untuk menampung larutan baja. Okey, kemudian kamu ada set penitis. Tunjukkan set penitis kat mana? Tu set penitis. Okey, lagi satu, manakah dia pam air? Pam air dekat dalam ni tak nampak. Okey, apakah fungsi pam air? Untuk mengepam larutan Okey, kemudian kamu ada timer. Mana timer kamu? Oh, timer kat situ. Sebalik itu, apakah fungsi timer? Untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa berapa dan kuantiti yang telah ditetapkan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sekian, kita jumpa lagi di lain masa.